berat deh, No. Cak, lu lama banget sih, Cak. Cica kan milih dulu yang bagus mana, yang kualitasnya terbaik, premium punya. Tuh kan, ini bener kan kayak gini, Kak? Iya. Ini satunya lagi apaan? Lo juga bener kan sendiri. Pokoknya tenang aja. Nanti sekali Cece campurin, terus nanti disemprot. Yang mukanya pada. It's dead. Nah, ya, sini. Halo, Bino. Syukur jalan gemblong hari ini laku. Kak Bagus udah pulang. Kemarin Ibu nyariin loh. Kak, jangan Kak. Ini uang mau aku kasih ke Ibu. Ini uang buat modal Kakak. Ntar kalau untung, kamu juga yang seneng. Iya, tapi kalau misalnya Ibu tahu Kakak ngambil uangnya Kinan, Ibu juga pasti sedih. Ah! Awas kalau kamu sempat lapor Ibu. Bolak-balik hubungin yang berat, men. Iya, gue tahu, Jak. Kita harus buruan nih. Kayak kenal nih. Itu bininya udah teleponin. Kenal. Mau judi lagi tuh pasti dia. Jak, ngomong-ngomong, emang lu bisa nyampur ramuan buat pogging kayak gini? Bisa, Ben. Cuman kan pasti si Salma tuh bininya si Narto, pasti bisa di ngerti. Dia kan tukang fogging juga. Iya, bener-bener. Yaudah, Ben. Lu berdua ikutin si kampret, gue nyemprot dulu. Iya, nih. Ayo. Ayo. Ini dia, nih. Woi, bro. Ini dia orang ini. Tuh, si Bagus tuh. Itu Ben. Pasti dia mau judi lah. Foto aja kali ya, buat bukti. Ya, setuju. Beno, ini kejauhan tahu gambarnya. Enggak, mukanya nggak jelas, nanti dikira orang lain. Tenang aja. Caca mau kemana? Ke situ. Foto bagusnya lebih dekat nih, kayak gini nih, sedekat ini nih. Jadi orang harus lihat nih, kalau dilihatin ini buktinya bagus nih ya. Bagus. Si Bagus itu hafal sama muka-muka kita nih, hafal. Lu kalau kesono ketahuan. Jadi aha. I have idea.